Walaupun terpaksa berdepan dengan risiko kematian, tandas, reban, belukar, sanggup diredah untuk menyelamatkan diri daripada diberkas penguatkuasa. Ini antara senario setiap kali operasi pencegahan pendatang asing tanpa izin, Ops Pati, dijalankan. Selepas selama sebulan risikan, satu serbuan telah dilakukan di kawasan tapak pembinaan di Puncak Alam Selangor pada awal pagi Sabtu. Serbuan ini berikutan pelbagai aduan telah diterima daripada penduduk tempatan yang kurang senang dengan kebanjiran pendatang asing yang mengundang masalah sosial. Ini memang ada dalam fail aduan kami dan bila kami buat risikan dan dapat maklumat dari orang ramai dan memang ada pengesahan dan aktiviti berlaku mengatakan ataupun memang ada penempatan parti yang tinggal di sini. Pemeriksaan telah dilakukan ke atas 163 warga asing dengan kekuatan bersepadu dari 118 anggota penguatkuasa dari Jabatan Imigresen Putrajaya, Wilayah Persekutuan Selangor dan Jabatan Pendaftaran Negara. Hasil pemeriksaan, 61 warga asing dari Indonesia, 54 warga Myanmar dan 6 dari India ditahan. Mereka disiasat mengikut Seksyen 6-1C, Seksyen 15-1C dan Seksyen 56-1L Akta Imigresen 1959-63 Pindaan 2002.